Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, hari ni JNT ada hantar aku satu bungkusan. So, balik-balik tu aku terus tengok apa benda ni kan, kotak besar. So bila aku tengok daripada Logitech, then aku check email pun diorang ada email aku mengatakan yang diorang ada send satu barang ni lah. Nanti aku buka dan bagi tahu korang tu barang apa. So ini adalah barang yang kedua aku receive daripada company. First yang aku receive adalah earbud. Yang tu aku belum siap lagi video dia untuk review. Dan yang ni diorang cakap tak perlu review. Dia just hantar. Kalau nak review, tak nak review pun tak apa. Diorang hantar as tanda diorang support YouTuber walaupun channel kurang kecil. Alright. So kita ambil bungkusan dia letak atas ni. Okay. So kita buka dulu. Aku tak tahu nak buka macam mana sebab dia bungkus terlampau bungkus sangat. Sini kot. Okay. Okay. Aku ada hantar banyak email dekat brand-brand gadget lah. So kalau korang pun YouTuber, walaupun channel korang kecil, korang just cuba je hantar email yang bagi tahu yang korang berminat dengan barang diorang, yang korang ni jenis buat review, so korang berminat dengan item-item yang diorang keluarkan, so korang nak review apa semua kan. So mana tahu ada rezeki korang kan, kita tak tahu. So ini adalah barang kedua lah yang aku dapat. Dan Logitech pun cakap tak payah, tak apa, tak payah review pun tak payah apa. Dia taklah cakap macam itu. Tapi dia bagi tahulah, dia kata tak apa, tak perlu review. Dia bagi ni, dia bagi as a tanda sokongan dia kepada YouTuber walaupun channel tu kecil. Right. Ada dua kotak. Okay. Okay, first kotak yang kecil ni. Okay. Lepas tu, satu lagi. Buka dulu. Ini memang betul pattern kotak dari kilang eh. Ini pattern kotak kilang eh. Ini bukan kotak jenis consumer tau. Bukan kotak untuk barang untuk dijual. Kalau kotak untuk barang dijual kan cantik kan. Ini jenis barang untuk barang untuk review unit ke macam itulah. Biasanya kalau review unit diorang bagi kotak-kotak macam ini. Buang. Okay, first kita buka yang kecil dulu lah. Kita buka yang kecil dulu. Okay. Okay guys, dalam kotak ada kotak. Dalam kotak ada kotak. Okay, kotak ni dah tak pula. Kosong eh. Logitech, terima kasih Logitech. Alright. Kita ada driving force shifter. Gear. Tempat tukar gear. Mungkin sebab aku ada, taklah kata banyak sangat, aku ada buat live, aku ada buat stream game creator kan. Tu kot yang sebab dia hantar ni. Sebab item Logitech yang aku ada mouse je. Satu je item Logitech mouse yang aku review, brand Logitech. So mungkin dia orang tengok aku punya channel ada game creator, dia hantar aku gear kot. Okey, tak apa. Dia hantar gear. Gear pun gear.
Alright. Okay. Dulu. Pusingkan. Okay. Kita ada G29. Logitech G29. So kita ada satu set. Terima kasih Logitech sebab sponsor QuackTech satu set. Satu set ni. Handbrake tak ada handbrake. Handbrake kan taklah handbrake sekali. okay, kita buka, kita buka. Aku tak sabar. Aku tak sabar. Macam mana buka ni? Alah. Uwaga. First time dalam sejarah YouTube aku channel yang kecil je ni. Okay, kita keluarkan dia. Alright. So, dekat dalam ni dah jadi macam review item ni dah. Okay. Aku kalau tahu barang-barang macam ni, aku dah buka, aku tahu kamera kat atas. Ha, so tak ready, aku ingat apa kan? Ha, ingatkan keyboard ke, casing ke, apa cooler PC ke, tak tahu ke tau. Ha, so ini gear. Ha, mak dekat-dekat gear mana? Mana depan, mana belakang aku tak pasti kan. Sini kot. Ha, 1, 2, 3, 4. Ha, plastik dia buka lagi. Ha, best. Okay, kita ada gear. Okay, tak apa. Dalam ni ada dia punya manual. Ada manual. Okay. Alright. Kita tahu tepi dulu. Kita dah tahu ini gear shifter. Apa nama dia? Driving force shifter. Okay. Kita tepi. Dan kita pergi yang besar pula ni. Besar. Okay. First kita ada manual. Safety instruction. Okay. Lepas tu ada dia punya plug. Power cable dia 2 pin dan adapter power. Okey, kita sambung dulu. Untuk tepi, plastik tu untuk tepi. Kita ada dia punya brochure. Barang free babe. Dia tak cakap pun, so pulang kan. Dia kata, thank you for your support. Thank you for your email apa semua. Lepas tu, dia cakap, tak payah review, tak payah apa, just hantar. Okay. Sebab G29 ni pun, aku rasa dah lama juga kot. Barang ni. Okay, first keluarkan dia punya steering. Steering. Ah. Okay. Aku tak tahu spek dia tau. Aku tak tahu spesifikasi dia. Apa nak cerita kat barang ni pun aku tak tahu. Sebab aku tak ready. Barang ni aku tak tahu. Aku tak ready. So aku just buka je. Kalau aku tahu mesti aku dah study dulu kan. Apa yang perlu aku cakap. So kat sini kalau kita tengok lah. Aku buat kereta so aku tahu lah. Ini steering kereta. Ada pedal shift. Oh sedap lah bunyi dia. Okay. Ada pedal shift. Saya kena lembut. Dan dekat depan ni dia ada dia punya button lah. Button je aku pusing lampu. Lampu pusing. Sorry guys, aku tak ready. Okay. Ada logo PlayStation. Ada button X,
bulat segitigi dengan petak ni button L2 R3 L3 cursor ada yang bulat-bulat ni pusing kan, button bulat-bulat aku tak tahu nak apa dia, sorry guys aku tak ready benda ni. Okay, plus minus. Okay, dan USB. Dia pakai USB Type A. Dekat belakang ni ada konektor untuk dia punya pedal minyak dengan steering. Pedal minyak dengan dia punya shifter. Okay, so kita taruh tepi dulu. Jangan kena pisau. Okay, kita buang. Ini pun buang. Dah keluar di frame lah kepala. Oh, berat guys. Okay, kotak tutup dulu eh. Dah keluar macam ni. Alright, kita keluarkan daripada plastik dia. Clutch, minyak, brake, pedal. Berat. Dia gunakan special connector, connect dekat bawah dia punya steering lah. So kita tengok bawah dia macam mana. Bawah dia kosong je. Oh, ni ada tempat adjust untuk bagi tinggi kot. Tak pasti. Ni ataupun lekat kat karpet, tak gerak. Ni tajam macam ni. So aku tunjuk lagi dekat. Nanti aku buat B-roll lah. Alah, excited siap aku. Kalau kita tengok gambar kat sini, sini ada lampu ni. Kat steering dia ada lampu ni atas ni. Dia ada lampu indikator. Dia ada lampu indikator sini ni. So tak apa, nanti kita install, kita pasang kat setup aku. Tapi kursi pula. Kursi aku kursi komputer biasa. Meja pun kecil. Ni nak kena modal meja panjang sikit, nak kena kursi bucket. Okay, aku tak tahu lagi. Nanti next video aku buat installation dengan gaming. Cara install ke, review ke, aku buat review lah. Walaupun barang ni dah modern, tak aku dah lama juga. Dia tulis kat sini work with PS5. So untuk PC, PS4 dan juga PlayStation 5 boleh pakai Logitech G29 Driving Force. Aku sumpah first time aku pakai benda ni. Yang maksud aku yang dekat PC punya lah ataupun dekat konsol. Kalau yang dekat arcade dekat kedai game tu, tu biasalah Daytona ke apa, itu pernah main lah. So ini first time lah yang dekat rumah punya. Aku rasa tak ada apa lagi aku nak cakap. Tunggukan nanti aku next video aku gaming. Sebelum ni aku main video game pakai keyboard mouse. So lepas ni kita pakai steering pula. Okay, jap. Okay, satu set lah kat atas semua sekali. Banyak orang. Okay, itu saja untuk video kita kali ni. Terima kasih Logitech sebab belanja aku steering, gear shifter dengan pedal minyak. Aku tak ready betul untuk video ni sebab unboxing terus. Macam tadi macam nak stop, nak study sikit tapi macam tak best. So, okay guys, pada yang belum subscribe tu, tolong subscribe, support channel Quack Tech. Kita sikit lagi nak sampai 1000 subscriber. InsyaAllah 1000 subscriber nanti aku nak buat satu giveaway untuk korang. Tapi bukan giveaway ni, ini hadiah daripada Logitech, aku tak boleh bagi. Nanti aku buat satu item lain, giveaway untuk subscriber aku. Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, bye-bye. Quack.